anak usia 14 tahun hamil setelah dicabuli guru ngaji yang berinisial AR. Mirisnya, korban sempat dinikahkan dengan pelaku oleh pengurus RW demi menutupi aib. Pernikahan itu terjadi di Cilenggrang, Kabupaten Bandung pas Jumat 19 Mei 2023. Orang tua korban yang tahu nggak terima anaknya dinikahkan dan langsung mendatangi rumah pelaku. Saat itu, aksi bejat pelaku pun terungkap. Warga menerima laporan bahwa pelaku ternyata melakukan pencabulan ke murid-murid lainnya. Diduga ada 12 murid yang dicabuli AR dengan rentang usia 6-14 tahun. Guru ngaji itu pun langsung dikepung dan dihajar warga. Selama 6 tahun terakhir, setiap sore pelaku memang mengajar ngaji di rumahnya. Rumah itu ternyata dibuatkan oleh ketua RW agar pelaku bisa mengajar dengan tentram. Ironisnya, di rumah itu pula pelaku melancarkan aksi bejatnya. Dia membawa satu persatu korban ke ruangan yang berbeda untuk ngaji berdua. Pas berduaan, pelaku bilang akan memberikan doa ke korban agar pintar lalu melakukan pencabulan. Menurut kesaksian salah satu warga, pelaku sebelumnya diduga pernah melakukan pencabulan di kampung sebelah dan berujung pengusiran. Warga itu mengaku heran mengapa AR bisa diterima di kampungnya. Nah, ketua RW yang menikahkan pelaku dengan salah satu korban malah panik dan langsung menelepon kepala desa untuk meminta pertolongan. Pak RW ini membantah adanya pencabulan. Kepala desa pun akhirnya melapor ke polisi dan kini pelaku sudah ditahan. Polisi juga mengimbau para korban lainnya untuk membuat laporan, karena yang membuat laporan baru ada satu orang. Para korban saat ini mendapat pendampingan dari Kemensos untuk pemulihan psikologinya. Kita doakan semoga para korban bisa pulih dan mendapat keadilan ya.